Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aksa Motor. Ke teman-teman, di depan saya sudah ada motor Vario 125 yang model baru. Teman-teman, ini motor ini mengalami mati lampu. Lampu bagian ini, bagian alis, lampu alis. Dan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melepas ini apa rumah reflektor bagian depan, bodi depan ini seperti apa caranya, teman-teman. Oke, kita langsung tunjukkan saja. Teman-teman, sebenarnya motor ini sudah terlepas. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah bongkar motor ini mungkin agak sedikit bingung, karena motor ini cuma ada dua baut sini di atas, teman-teman. Baut 10 sama, maaf, ada 4. Terus kemudian di bawah sini ada klip, ada ini, teman-teman, bagian sini, bagian bawah, pakai penguncian seperti ini. Jadi dia baut-bautnya nggak pakai baut, mal bagian sini nggak pakai baut, dia pakai ini, pakai kancingan seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi kalau baut ini, baut 10, kemudian sama baut yang dua ini udah lepas, kemudian klip yang bawah udah dilepas, teman-teman tinggal tarik aja ke depan, jangan takut patah, jangan ragu-ragu, tarik aja. Kalau baut ini udah lepas, ini baut ini, baut ini, teman-teman, udah lepas, baut ini, kemudian sama klip yang bawah sini ada dua, kanan kiri dilepas, langsung tarik ke depan seperti ini. Ini, teman-teman, klip ini pakai yang seperti ini, model kancingannya ada 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nah, cukup sekian saja, teman-teman, videonya cara membuka atau di mana letak posisi baut motor ini untuk melepas rumah reflektor bagian depan atau bodi depan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.